memasang LCD Oppo A3s. Pertama, kita buka pelan-pelan LCD yang mau kita ganti. Lalu kita buka baut, karena kalau nggak kita buka baterai nggak bisa kita copot. Oke, LCD yang lama sudah kita buka dan tinggal kita ganti yang baru. Thank you.
Setelah LCD sudah periksa bagus, lalu kita lem LCD yang baru pelan-pelan. Kalau bisa yang rapi ya teman-teman ya, biar hasilnya bagus. Nah, mulai siap.
dan jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman ya. Sampai jumpa kembali.